Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففهمناها سليمان وكلًا آتينا حكمًا وعلمًا. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. أما بعد. الحمد لله. Kita menjadikan segi kesyukuran dan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dengan izin dari pahamnya, serta taufik dan hidayahnya, dapatlah kita bersama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berada pada usuri Madrasah Ramadan. Allah memanjangkan usia kita agar kita benar-benar mengambil manfaat setiap detik masa yang ada dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ini, kita dapat memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus kita dikurniakan pahala yang berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan serta ibadah-ibadah yang pelbagai yang kita laksanakan di dalamnya. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan ia, yakni Al-Quran kami, pada malam Al-Qadar. Dan apakah yang engkau ketahui mengenai malam Al-Qadar itu? Sesungguhnya malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Tuan-tuan, pada malam ini saya tidak menyentuh kupasan secara panjang lebar berkaitan dengan Lailatul Qadar. Tetapi apa yang ada pada ayat yang telah saya bacakan tadi mengenai penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawasanya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar yang merupakan sebaik-baik malam dalam sepanjang kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kedudukan Al-Quran kalamnya sebagai kalam yang tertinggi dan terpuji, yang mana kalam Allah merupakan kitab yang teragung, termulia, diturunkan dengan perantaraan malaikat yang paling mulia, yakni Jibril, kepada baginda Nabi SAW, iaitu insan yang paling mulia, pada malam yang paling mulia iaitu malam Al-Qadar, juga pada bulan yang paling mulia iaitu bulan Ramadhan, juga di tempat yang paling mulia iaitu di Mekah dan Madinah, tempat Haramain, tanah suci, dua tanah suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati. Kesemuanya proses penurunan Al-Quran itu sehingga sampai kepada kita pada hari ini melalui suatu proses yang begitu mulia yang tidak dilalui oleh mana-mana peristiwa sekalipun. Inilah menunjukkan kepada kita mengenai kedudukan Al-Quran yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sewajarnya kita meletakkan Al-Quran pada tempatnya yang paling mulia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, timbul persoalan. Kita menyambut nuzul Al-Quran pada waktu Ramadan, tuan-tuan? Pada 17 Ramadan. 17 Ramadan ini, apakah ia berada dalam malam Al-Qadar? Apakah yang dimaksudkan dengan penurunan Al-Quran yang berlaku pada 17 Ramadan dengan penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar? Apakah di sana terdapat perbezaan penurunan yang berlaku pada malam Al-Qadar dengan 17 Ramadhan? Di sini kita nak lihat perbincangan para ulama dalam membicarakan penurunan Al-Quran. Angka 17 Ramadhan ini sebenarnya datang daripada ayat Al-Quran kali. Ayat tidak menyebut 17 Ramadhan tersebut, tetapi ia diambil daripada tafsiran para ulama, antaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengenai penurunan Al-Quran pada 17 Ramadhan. Dan ini boleh dilihat
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peperangan Badar. Yaumul Furqan yaumul laqal jam'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, satu ketika berlakunya dalam satu hari yang menjadi pembeza di antara hak dan batil, bertempur dua kumpulan besar, iaitu kumpulan muslimin dan juga musyrikin Mekah. Hari di mana bertempurnya dua kumpulan ini, lalu Allah Subhanahu wa taala nyatakan yaumul furqan. Yaumul furqan itu adalah hari yang menjadi pembeza di antara hak dan batil, yang mana pertembungan di antara golongan mukmin dalam kalangan nabi dan para sahabat itu merupakan satu kumpulan yang hak bertempur dengan kumpulan yang batil yang datang daripada musyrikin Mekah. Yaumul taqal jam'an, yang merupakan hari dua kumpulan bertempur. Kalau kita lihat kepada terjemahan begitu, maka mana kaitannya dengan penurunan Al-Quran Al-Karim? Di situ terdapat perbahasan para ulama yang membicarakan tentang Yaumul Furqan itu tidak hanya dirujuk kepada hari yang membezakan di antara hak dan batil, akan tetapi juga Yaumul Furqan dirujuk sebagai hari di mana diturunkan Al-Quran. Bahawa nama Al-Quran yang lain itu juga dikenali sebagai Al-Furqan. Di sini ada tafsiran. Maka dinyatakanlah bahawasanya perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadhan itu jugalah berlakunya penurunan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam perkiraan kalendernya berlaku pada 17 Ramadhan. Dan ini dihuraikan dan ditafsirkan antaranya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang Yaumul Furqan sebagai hari turunnya Al-Quran. Dan dalam tafsiran beliau menyatakan hari turunnya Al-Quran itu adalah 17 Ramadhan. Rupanya angka 17 Ramadhan ini dipetik daripada tafsiran ulama. Dan akhirnya kita menggunakan tarikh ini di alam lain, kita menggunakan pakai 17 Ramadhan ini sebagai hari kebesaran Islam, di mana pada tarikh inilah turunnya Al-Quran pada wahyunya yang pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun, kita cuba berusfi dengan lebih lanjut mengenai penurunan Al-Quran yang berlaku dalam dua peringkat. Peringkat yang pertama ialah penurunan Al-Quran secara sekaligus yang diturunkan daripada Nuh Mahfuz hinggalah ke Baitul Izzah. Ini sekaligus. Kemudian turunnya Al-Quran secara beransur-ansur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Turunnya Al-Quran secara sekaligus itu sememangnya berlaku pada bulan Ramadan juga, tuan-tuan. Dan dalam masa yang sama, turunnya wahyu yang pertama daripada Al-Quran itu juga berlaku pada bulan Ramadan. Masya Allah. Maknanya, secara sekaligus pun berlaku pada bulan Ramadan, secara beransur-ansur pun berlaku pada bulan Ramadan yang merujuk kepada wahyu yang pertama. Kalau kita nak rujuk kepada setiap ayat Quran, sememangnya ia diturunkan pada waktu yang berbeza dan berbagai. Tetapi yang dimaksudkan dengan penurunan secara beransur-ansur itu merujuk pada wahyu yang pertama turun pada bulan Ramadan. Dan kita perlu tahu bahawa wahyu yang pertama itu diturunkan ketika mana belum ada lagi pensyariatan puasa. Cuma setelah berlalunya zaman Nabi SAW, ulama mula mengambil perkiraan masa. Bilakah berlakunya wahyu yang pertama itu diturunkan, maka berdasarkan pengamatan dan perkiraan mereka, ia berlaku pada 17 Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada penurunan Al-Quran yang berlaku pada bulan Ramadan di kedua-dua peringkat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran mengenai penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan dalam beberapa tempat. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai penjelasan kepada petunjuk tersebut dan pembeza di antara hak dan batil. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam konteks yang umum, ia sememangnya turun pada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga dalam surah Al-Qadar yang telah saya bacakan di permulaan pengisian tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran Al-Karim, pada malam Al-Qadar, malam yang paling mulia.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ada menyatakan pada ayat yang lain bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada malam yang penuh keberkatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan dan sesungguhnya kamilah sebagai pemberi peringatan. Jadi berdasarkan kepada ayat-ayat ini, apa yang boleh kita lihat ialah Allah Subhanahu wa taala menyatakan penurunan Al-Quran dengan ejaan huruf alif hamzah nun zailam. Tengok betul tak? Alif hamzah nun zailam. Dalam Al-Quran banyak menyebut tentang penurunan Al-Quran tetapi dengan pelbagai kalimah yang mana asal kalimah ini daripada nun zailam nazalah. Bila Allah Subhanahu wa taala membicarakan penurunan Al-Quran dengan sifah ataupun bentuk ejaan adanya hamzah alif ni, alif hamzah, sama ada bunyinya anzalna ke ataupun bunyinya unzila ke ataupun yang sebagainya yang mana adanya hamzah seperti ini, maka kita boleh fahami penurunan Al-Quran tersebut merujuk kepada penurunan peringkat yang pertama. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama antaranya Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitab Ulumul Quran yang dikarang oleh beliau Al-Quran fi Ulumul Quran. Maknanya ayat yang saya bacakan tadi ada tiga ayat iaitu syahrul mubarak dan zikrul Quran, kemudian ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, kemudian ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semuanya ada alif hamzah tu lah. Itu merujuk kepada penurunan Al-Quran secara sekaligus. Ini sebab. Kalau kita hanya sekadar membaca terjemahan Al-Quran, kita tidak mendari perkara ini. Dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu wa taala merakamkan kalimah nazala yang merujuk kepada turunan Al-Quran tanpa hamzah alif. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ada alif tak? Wa nazzalnahu tanzila. Ada alif tak itu? Nazzalna. Ada alif? Tiada. Betul tak? Hijaannya tiada alif. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan adh-dhikr yaitu Al-Quran Al-Karim dan sesungguhnya kami lah yang memelihara. Pada ayat yang sebelumnya yang saya bacakan waktu Al-Quran antara kata berita terahu alim nasi ala kafi wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran yang diturunkan itu kami pisah-pisahkan dengan arti kata maksudnya turunnya ia secara beransur-ansur agar engkau membacanya dan mudah untuk menerimanya dan kami turunkannya dengan sebenar-benar penurunan. Jadi pada dua ayat ini pula sebagai contoh ia tidak ada hamzah alif. Maka selain ejaan yang hamzah alif ini ia merujuk kepada penurunan Al-Quran secara beransur ansur. Subhanallah. Walaupun ia berdasarkan dan kepada kata akar yang sama, rumus yang sama nazala, tetapi apabila dikembangkan kepada empat huruf sama ada anzala ataupun kepada ejaan bertasydid bersatu nazzala, maka ia memberikan pengamatan makna yang sedikit berbeza dan merujuk kepada kondisi yang berbeza. Inilah rahsia kalimah Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Quran. Baru kita berbicara mengenai kalimah nazzala. Kalaulah kita hanya sekadar membaca terjemahan, kita tidak akan tahu perkara. Tetapi kalaulah kita meneliti dan mentadabbur setiap kalimah yang terkandung dalam Al-Quran termasuklah perkataan nuzul itu sendiri, ia memberikan gambaran kepada kita bahawasanya penurunan Al-Quran itu terbahagi kepada dua, yang mana penurunan secara sekaligus itu merujuk kepada kalimah yang ada alif hamzah, manakala penurunan secara beransur-ansur itu merujuk kepada selain daripada alif hamzah. Kita lihat kepada ayat yang selain alif hamzah tadi, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahawasanya penurunan Al-Quran itu secara terpisah-pisah. Kan terjadi terjemahkan kan di hujung ayat wa nazzalna tanzila. Allah menegaskan bahawasanya kamilah yang menurunkan Al-Quran tersebut dengan sebenar-benar penurunan. Nak menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu sentiasa terpelihara walaupun ia diturunkan secara beransur-beransur. Tidak ada satu ayat yang hilang walau sepuluh. Tidak ada hilang. Nabi SAW menyampaikan apa yang telah datang daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyembunyikan walau satu huruf sekalipun. Begitu juga lah dalam ayat yang saya bacakan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai peringatan. Nama lain bagi Al-Quran adalah adz-dzikr. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Perkataan nazzalna adz-dzikr. Perkataan nazzalna adz-dzikr. Ini merujuk pada penggunaan Al-Quran secara beransur-ansur
Kerana kita lihat adanya isyarat pada ayat tersebut di hujungnya, wa inna lahu la'afidun, sesungguhnya kamilah yang memelihara. Maknanya, kalaulah dengan Al-Quran secara berlangsung, kadang-kadang timbul keraguan dan juga pertikaian dalam kalangan orang-orang kafir. Termasuklah orientalis barat yang cuba untuk mengelirukan umat Islam, mereka cuba untuk timbulkan kekeliruan, menyatakan bahawasanya bagaimana kitab kamu ini betul-betul lengkap sedangkan ia diturunkan secara berasingan selama 23 tahun. Kamu pasti ke ada ayat yang tercicik ataupun ada yang tertinggal daripada pembukuan Al-Quran. Mereka cuba timbulkan keraguan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan pada ayat ini, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memelihara. Itu berkaitannya di antara kalimah nazzala dengan sighah ataupun konteks ayat yang menggunakan kalimah nazzala yang ada tasydid berbanding dengan anzala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat lagi bila cerita tentang nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak nyatakan di dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya Al-Quran datang kepada Nabi. Allah tidak kata Al-Quran dianugerahkan kepada Nabi. Allah tidak sebut Al-Quran itu diberikan kepada Nabi. Allah tidak katakan bahawa sesungguhnya Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi. Benar, betul. Cuba tuan-tuan baca Al-Quran itu. Kesemuanya bila dibicarakan mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan nyatakan bahawa sesungguhnya Al-Quran diturunkan ataupun turun semuanya dengan ungkapan turun. Turun kepada Nabi. Jadi dibincangkan oleh para ulama, hanya satu-satunya lafaz yang merujuk kepada Al-Quran itu sampai kepada Nabi, Allah tidak menukarkan perkataan lain melainkan turun sahaja. Kerana apa? Kerana dia sebagai suatu perlambangan bahawa sahaja makanlah kedudukan Al-Quran itu berada pada tempat yang paling mulia, kan? Tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, yang mulia. Lalu bila dia berada pada kedudukan yang mulia, maka ia berada pada tempat yang tinggi dan turun kepada bagi Nabi. Sampai begitu sekali ulama akan bicarakan tentang penurunan Al-Quran ini kepada bagi Nabi SAW wa sahbihi wa sallam. Berdasarkan apa yang telah saya bicarakan kepada tuan-tuan semua, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya penurunan Al-Quran secara sekaligus itu sememangnya berlaku pada malam Al-Qadar. Kita tengok pada ayat pertama dari surah Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadr, betul kan? Ada perkataan anzala, itu diturunkan pada malam Al-Qadar, iaitu merujuk kepada turunnya secara sekaligus. Manakala turunnya Al-Quran secara beransur-ansur mengikut pandangan jumhur ulama yang merujuk pada wahyu yang terawal diturunkan pada 17 Ramadhan. Yang kita sebut di 17 Ramadhan ni, kan? Ia merujuk kepada penurunan wahyu yang pertama. Tuan-tuan, kita boleh buka kitab, tengok kitab Mabahis fi Ulumil Quran, ada dinyatakan oleh Syekh Mana Al-Qattan. Memang ada disebut. Ia merujuk kepada penurunan Al-Quran pada 17 Ramadhan dan merujuk kepada wahyu yang pertama diturunkan kepada bagi Nabi SAW. Walau bagaimanapun, ia merupakan salah satu ijtihad daripada ulama dan ditambah sebagai satu kaum mu'tamad. Kerana 17 Ramadhan itu sendiri pun menjadi perselisihan dalam kalangan ulama untuk menentukan bilakah tarikh setepatnya turunnya Al-Quran wahyu yang pertama. Ada dalam kalangan ulama juga yang merujuk kepada penurunan wahyu yang pertama itu juga berlaku pada 10 akhir Ramadan. Ada yang mengatakan pada 21 Ramadan, ada yang mengatakan pada 23 Ramadan. 17 Ramadan itu hanyalah salah satu daripada pandangan ulama seperti Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seandainya pandangan yang kedua kita ambil kira, iaitu turunnya wahyu yang pertama pada 10 akhir Ramadan, maknanya penurunan Al-Quran secara sekaligus dan penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur, kedua-duanya berlaku pada malam Al-Qadar. Subhanallah, dahsyat. Justru kita bahaskan tentang penurunan Al-Quran ini, kesemuanya ia berlaku pada suatu kondisi yang sangat penting. Tuan-tuan, di sebalik penurunan Al-Quran, kita bukan hanya nak bicara tentang teori dan memahami tentang konsep penurunan Al-Quran, tetapi yang paling penting ialah kita nak beramal dengan Al-Quran itu sendiri. Kita nak membaca Al-Quran, kita nak mengaji kandungan Al-Quran, kita nak memahami ayat Al-Quran, kita nak mentadabbur ayat Al-Quran. Dan akhirnya, mudah-mudahan Al-Quran ini boleh menjadi syafaat kepada kita. Kata Nabi SAW, iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah olehmu Al-Quran, kerana sesungguhnya ia akan datang kepadamu, memberikan syafaat, menjadi syafaat kepadamu, yaitu terhadap orang-orang yang menjaga ashabi, orang-orang yang berdamping dengannya.
Tuan-tuan yang berlaku di atas yang begitu, juga Nabi SAW menyatakan bahawa sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati qira'atul Quran, kata Nabi, bahawasanya sebaik-baik ibadah dalam kalangan umatku adalah membaca Al-Quran. Nabi SAW juga bersabda bahawasanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik dalam kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam konteks ini, mempelajari Al-Quran ini ialah apa juga ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran, maka ia dikira sebagai mempelajari Al-Quran. Sama ada dia mempelajari Iqra', kan baca Al-Fatihah, ia adalah sebagai asas kepada nak membaca Al-Quran, dikira dia mempelajari Al-Quran. Ataupun dia membaca Al-Quran itu sendiri, dia mempelajari Al-Quran. Ataupun dia cuba untuk memahami kandungan Al-Quran menerusi ilmu tafsir, ia dikira sebagai mempelajari Al-Quran. Ataupun dia berusaha untuk mentadabbur dan menghayati kandungannya, ia berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Maka mereka ini semuanya tergolong dalam kalangan sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menyampaikan apa yang telah mereka pelajari. Ini yang kena sebenarnya sebalik falsafah penurunan Al-Quran yang akhirnya sampai kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, masa agak terhad kerana hampir setengah jam, saya kira cukup sekarang itu. Secara kesimpulannya, pada malam ini saya menutup lebih kepada penurunan Al-Quran, bahawa Al-Quran ini turunnya ia dalam dua peringkat. Peringkat yang pertama secara sekaligus, peringkat yang kedua secara berasal-asal. Secara sekaligus kita boleh lihat rahsia kalimah Al-Quran itu menggunakan sirah atau bentuk lafaz yang ada alif hamzah al-jala. Manakala selain daripada itu, ia merujuk kepada penurunan Al-Quran secara berasal-asal dengan lafaz sama ada nazala bersatu pada zai ataupun selain daripada alif hamzah nun zailah. Kemudian penurunan Al-Quran itu akhirnya sampai kepada kita yang paling penting ialah kita beramal dengan apa yang sampai kepada kita daripada Al-Quran itu. Lagi-lagi dalam Ramadan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan perlu bertadarus. Sebaik-baik bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan ialah kita bertadarus. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertadarus bersama dengan Jibril. Wa yatadarasunahu. Dalam hadis disebutkan wa yatadarasunahu, Nabi bertadarus dengan Jibril. Bukan bermakna Jibril datang seumpama malaikat sebenar, tetapi Jibril datang sebagai seorang guru. Bertadarus dengan Nabi SAW pada malam-malam Ramadan. Dan dalam kalangan sahabat Nabi SAW juga, mereka berusaha untuk mengkatakan bacaan Al-Quran sebanyak mungkin. Antaranya Ibn Sina Ahmad bin Affan mengkatakan Al-Quran dalam sehari dua kali. Dan dalam kalangan tabi'in, ajba'in, tabi'in, golongan salaf seperti Imam Syafi'i mengkatakan Al-Quran pada bulan Ramadan dalam sehari dua kali. Dan ada dalam kalangan mereka secara lazim yang mereka mengkatakan Al-Quran sekali dalam tempoh 3 hari hingga 7 hari. Agak-agak kita ni pada malam ni dah sampai tak juzuk 22. Kan? Sekarang ni 22 Ramadan. Ataupun kita belum mula lagi. Mohon sabar pada diri kita. Kita berusaha untuk habiskan bacaan Al-Quran sebaik mungkin, sekurang-kurangnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, target kita dalam bulan Ramadan dapat sekali khatam. Dan lebih awal khatamnya kita itu adalah secara bertadarus. Boleh nak habis sendiri-sendiri, tak ada masalah. Tetapi kalau kita boleh berusaha untuk bertadarus bersama dengan jemaah masjid, jemaah surau, itu yang terbaik sebagai menyambut salinan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teruskan melakukan pencetak yang terakhir dalam 10 akhir Ramadan, banyakkanlah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa atubu ilaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.